Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia Kawasan Barat. Memasuki pelajaran ke-9 dengan judul Diberkatilah Dia yang Datang dalam Nama Tuhan. Kita akan membahas Kitab Mazmur melihat ternyata kisah dan juga pelayanan Tuhan Yesus Kristus sudah dituliskan di dalam Kitab Mazmur. Dalam hal apa? Itulah yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Konferensi Jawa Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah bergabung di pelajaran ke-9 ini. Dan saya mau memberitahukan kepada para pendeta sekalian, minggu lalu sangat antusias sekali respon dari para pemirsa yang menyaksikan kita. Oleh karena itu, saya mau mulai dengan membacakan nama-nama yang sudah memberi salam kepada kita. Dan nama-nama ini baru semua para pendeta sekalian. Jadi mohon kesabarannya, listnya panjang sekali pada episode kali ini. Ada Johnny Disim, Luna Ashley, Limbai Jimmy, Mitsuki Chan Yuto, Soel Waramori, R. Jenny Mehue, Nova Rantung, Early Awardi, Binson Bungas Masali di Gereja SDA Masolok Sabah, Malaysia, Mahesa Story, Manuel Mamangke, Resti Simbolon, Olga M. Waturandang di Jemaat Treman, Minahasa Utara, Jeffrey Kindua, John Lintun, Moili Andrew di Gereja Tambulion, Kota Belut, Sabah, Ekspektasi Milenial, Lopina Gani, Robinson Pasaribu, Samuel Uyun, Suzin Bakin, Adi Miftah, Peterian 23 Medal, Malo Billy, dan juga Juanda Hutajulu. Itu semua nama-nama pemirsa yang baru yang memberikan salam kepada kita di episode pelajaran ke-8. Oleh karena itu, saya mau langsung ke Pendeta Edwin Berhitu dan juga Pendeta Sony Situmorang untuk salam balik dan juga semangat bagi para pemirsa untuk terus belajar firman Tuhan melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Boleh saya mulai dari Edwin Berhitu terlebih dahulu? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali boleh bertemu kembali dalam bincang Sekolah Sabat yang digagas oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Terus tonton tayangan ini untuk menambah pengetahuan kita, dan jangan lupa bagikan apa yang kita tonton, apa yang kita dapat kepada orang lain. Salam kenal dari saya, Pendeta Edwin Berhitu, untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, Pendeta Sony Situmorang, boleh sambut langsung apa yang menjadi salam balik bagi para pemirsa sekalian. Baik, para pemirsa, terima kasih oleh karena respons positifnya. Dan seperti yang kami katakan, kami akan berusaha membenahi diri pelan-pelan. Dan kami juga disampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini merupakan satu pandangan dari satu sisi mengenai pelajaran Sekolah Sabat. Dan tidak untuk kemungkinan melalui pelajaran ini lebih banyak orang yang akan mengenal Yesus. Untuk itu tolong dibantu dalam doa, bantu dalam share. Karena dengan mengetik di handphone, share di handphone, Anda juga sudah terlibat dalam total members involvement. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Sepertinya ini adalah bentuk dari antusias para umat Tuhan, terutama dalam Hope for Indonesia. Jadi mari terus kita semangati satu sama lain, terutama dari pembelajaran akan firman Tuhan. Baiklah, sebelum Pendeta Edwin Berhitu nanti akan berdoa untuk membuka teman kita sama-sama, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-9 dengan judul Diberkatilah Dia yang Datang dalam Nama Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Silakan Pendeta Edwin. Baik, kita akan berdoa sebelum kita belajar bersama firman Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang kami sembah, puja dan puji, saatnya kami akan berdiskusi Sekolah Sabat. Mohon tuntunan dan urapan Tuhan untuk setiap kami, agar apa yang kami bawakan akan menjadi berkat bagi para pemirsa dimanapun berada. Dan tentunya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami permuliakan. Biarlah nasihat-nasihat, uraian-uraian, butir-butir firman Allah yang kami pelajari bersama akan membawa pertumbuhan yang hebat dalam iman kami. Kami lebih percaya kepada Tuhan dan lebih siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali.
Berkatilah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Edwin berhitung untuk doanya. Para pemirsa, mari kita sama-sama buka pelajaran kita, pelajaran ke-9, dan juga jika ada Alkitab, kita masuk ke buku Mazmur. Kita akan melihat bagaimana para pemazmur di dalam segala pengalaman hidupnya, penderitaan, dan juga kesukaan mereka, Allah yang maha kuasa menggunakan tulisan mereka untuk menubuatkan hal-hal mengenai Yesus dan juga pelayanannya. Jadi kita masuk ke hari Minggu dengan judul Pengorbanan Diri Gembala Ilahi. Di dalam firman Tuhan ada banyak konsep hubungan untuk menggambarkan Allah dan juga umatnya. Bisa seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Seperti sahabat yang selalu ada waktu bagi sahabatnya begitu ya. Di dalam Minggu satu konsep yang terkenal adalah mengenai Allah sebagai gembala dan kita umatnya sebagai domba-dombanya. Pendeta Edwin boleh mulai masuk ke situ untuk menggambarkan apa spesialnya hubungan gembala dan juga dombanya dan bagaimana itu menggambarkan hubungan kita dengan Allah kita. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivi. Shalom kepada Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali pada diskusi pelajaran sahabat-sahabat. Nah, bicara dengan tentang gembala dan domba, ya saya tahu di antara kita yang pernah tinggal di kampung halaman, saya pernah tinggal di kampung halaman, nama desa kami Carui. Itu di dekat antara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada di tengah-tengah itu namanya Desa Majenang. Di antara Majenang ada Desa Banjar atau Cipari. Ada desa kecil lagi nama Carui. Nah, saya tinggal di sana. Lalu kami punya pak di keluarga besar ini punya kambing domba begitu banyak. Lalu kami semua anak-anaknya, sepupu-sepupu harus menggembalakan domba. Saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Karena pada saat kita menuntun domba, domba itu mengenal pada waktu setiap hari kita buka kandangnya, lalu kita tuntun ke padang gitu ya. Waktu di padang kita tungguin, lalu pada waktu kita sulit atau kita ada apa namanya tanda peluit atau apa yang tertentu, itu domba-domba kita kenal kita. Padahal di sebelah kanan saya itu ada juga gembala yang lain, tetangga saya gitu. Mereka domba-domba itu nggak datang pada waktu kami memunjukkan peluit khusus untuk memanggil para domba-domba kami. Ini yang dibahas oleh pelajaran kita di hari Minggu tentang pengorbanan diri gembala ilahi. Saya hanya berdua pada waktu itu. Kami ada 7 orang, sepupu-sepupu, tapi karena begitu banyak kambing dombanya, kami dibagi 2-2. Menurut ukuran junior-seniornya, maka saya waktu junior, ada abang saya yang senior. Kami dibagi 2-2. Kami bertanggung jawab, saya mengembalakan hampir 40-50 domba pada waktu itu, ya, kambing. Jadi kami bertanggung jawab untuk menjaga jangan ada yang hilang, jangan ada yang patah kakinya atau apapun yang terjadi. Maka sebagai gembala, saya pribadi waktu itu terus keliling lihat di mana domba-domba itu. Saya hafal berapa jumlahnya dan yang mana saja dombanya, walaupun tetangga ada juga mengembalakan kambing domba. Nah, membayangkan cara Daud memiliki chemistry, ya, tanda kutip ya, saya ambil istilah chemistry, kepada domba-dombanya. Ya, pelajaran kita katakan, bahwa ada ikatan intim antara gembala dengan kawanannya. Bahkan katanya di Timur Tengah, itu sampai hari ini ada ikatan batin antara para gembala Timur Tengah dengan kawanan dombanya yang berbaur dengan memanggil dombanya, mengenali cara mereka memanggil, saudara. Ini menarik ya. Saya nggak pernah lagi, untuk saat sekarang ini nggak pernah lagi mengembalakan domba, mungkin hampir 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Ini menarik sekali bagaimana hubungan batin ada antara gembala dengan dombanya. Kenapa? Karena hampir tiap hari, satu. Yang kedua, di padang itu Ivi nggak hanya 1 jam, 2 jam. Jadi bayangkan kami keluar itu jam 8, nanti pulang jam 3 sampai jam 4 sore. Kami sama-sama di situ. Ya, saya pikir bukan hanya domba, mungkin kita punya ikatan batin dengan binatang lain saat Anda punya kucing, punya anjing ya. Tapi domba juga begitu peka. Nah, gambaran inilah yang diberikan oleh Raja Daud bagaimana hubungan antara gembala agung Yesus Kristus dengan kita. Yesus sangat tahu teriakan dombanya. Kita pun harusnya mengenal suara daripada gembala kita. Ini menarik di Alamiah keberapa tuh? Hingga kebuka, sorry. Mana ya? Oh, ini.
Kadang-kadang gembala domba Tuhan mengalami berbagai penderitaan yang dipahami orang-orang sebagai tanda ketidakpuasan dan pengabdian Tuhan. Namun, gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya yang tersesat, tetapi mencari dan menyelamatkan mereka. Inilah gambaran yang kuat tentang hubungan Allah dengan umatnya. Jadi ada satu nilai pengorbanan yang tinggi dari seorang gembala. Dan satu kali pernah juga mengalami bahwa dulu di kampung kami ada musang. Musang itu paling sering ganggu domba-domba kami. Jadi selalu kami bawa tongkat. Dan itulah gambaran di Raja Daud ya. Tongkat nanti dibahas juga di pelajaran hari abad ya. Tentang tongkat ya. Itu kan lambang-lambang yang digambarkan tentang kuasa kasih daripada Yesus Kristus. Mungkin begitu, Ivi. Terima kasih sekali pendeta, dan bersyukur pendeta punya pengalaman yang unik dan indah sebagai gembala gitu ya. Karena dari kita yang tidak punya pengalaman itu, pendeta. Tapi jangan berkecil hati, karena kita tahu di dalam Yohanes 10 ayat 11-15 dikatakan Yesuslah gembala yang baik itu. Dan itulah yang bisa kita pegang begitu ya, hubungan intim antara kita dengan Tuhan kita Yesus seperti gembala yang baik. Pendeta Sonny Situmorang, boleh tolong tambahkan terutama untuk alinea yang tadi Pendeta Edwin Berhitu sudah bacakan. Walaupun Yesus adalah gembala yang baik, yang hubungannya dekat sekali dengan kita, tapi tetap juga kita merasa masih menderita, begitu ya. Apakah memang dia ada atau tidak? Jadi bagaimana pendeta kita memahami kedekatan Yesus dengan kita melalui kacamata para pemazmur? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa manusia dilambangkan dengan domba? Pernah nggak kepikiran? Domba itu dalam bahasa Ibrani apa? Mirip kayak anak kesan bahasa Inggris ini, the son bahasa itunya. Dan biasanya domba itu merupakan binatang yang paling lemah, yang bergantung kepada pemeliharaan gembala, kecuali domba hutan ya. Saya hanya ingin coba lihat dari sisi itu dulu. Kenapa kita nggak dikatakan kambing? Justru ada kambing asasel, domba asasel itu karena kambing. Tapi dibuat kita ke domba. Saya coba, dan lalu kita ke sisi lain, coba kita pindah para pemirsa. Gembala, itu mirip kayak para kletos atau kayak roah, ruah. Ruah itu kan roh. Kalau saya tulis di sini, gembala itu roeh atau raah. Artinya to tend, tend, T-A-N-D, itu memelihara. Jadi satu sisi domba adalah yang harus dipelihara. Saya tidak tahu di Pastor Edwin dulu, Edwin, ada nggak di kampung domba yang liar? Oh, ada ada, Pastor. Tapi Ada, Pastor. Biasanya rata-rata itu domba itu dipelihara. Okay? Domba yang liar itu adalah satu jenis domba, bukan domba namanya apa di hutan. Tapi itu harus dipelihara. Lalu pemeliharanya gembala. Lalu tadi Ivy bertanya, kenapa kita kadang-kadang tidak merasa nyaman atau merasa takut? Karena itulah domba dan gembala. Makanya dikatakan apa? Yesus juga adalah anak domba Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun dia benar dan dia sudah siap dibawa ke pembantaian. Kan begitu juga ini hanya sedikit apa analogi sama hubungan. Namun untuk lebih jelas, coba dibaca paragraf keempat, Ivy. Ikatan yang intim antara gembala ilahi dan kawanannya terlihat dalam kawanan yang mengetahui suara gembala dengan jelas. Hingga saat ini, para gembala Timur Tengah dapat membagi kawanannya yang telah berbaur hanya dengan memanggil dombanya yang mengenali dan mengikuti suara gembalanya. Coba take note kata mengenali dan mengikuti suara gembalanya. Ya, kita to the point lah, Yesus gembala yang agung. Apa sih yang paling menonjol dari Yohanes pasal 10 yang Yesus buat sehingga dia dikatakan gembala yang baik? Para pemirsa mungkin lihat di ayat 11. Apa? Gembala yang baik adalah gembala yang merawat atau melihara kawanan domba dengan sepenuh hati, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Nah, ini ketika bicara mengenai gembala, banyak kami para gembala, kita hubungkan ya. Apa saya katakannya, Ivia? Artinya, kita itu melayani based on order.
target baptisan sekian, jiwa sekian, ini sekian. Tapi ketika ditanyakan apa the spirit of sacrificing, apa roh untuk berkorban, boleh jadi saya tiga lihat anggota, dia saya udah tahu dia susah nggak punya uang sekolah, tapi saya pura-pura apa pura-pura bego lah, itu urusan dia. Nah, tapi bedanya di sini sebenarnya lama-lama Yohanes pasal 10, gembala yang baik mau mengorbankan nyawanya sehingga terjadi ikatan intim. Dan ikatan intim ini sama seperti kejadian pasal 1, the intimacy between God and human being and man, terjadi di paragraf ke 4 yang aku baca tadi. Sehingga domba mengenali suaranya. Dan untuk menutup, Afim boleh baca paragraf terakhir bagian 2 dari namun. Namun, gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya yang tersesat, tetapi mencari untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah gambaran yang kuat tentang hubungan Allah dengan umat-Nya. Dia bersedia mati untuk domba-dombanya, dan secara paradoks menjadi anak domba yang dikorbankan bagi mereka. Juga, Yesus menegaskan bahwa dia akan memanggil domba-dombanya di kandang lain dan menyatukan mereka menjadi satu kawanan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Kita diajak para pemirsa untuk merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Apakah dia kita rasakan sebagai gembala yang baik, yang walaupun rasanya jauh karena kita menderita dari dosa, tetapi selalu ada panggilannya dan juga kasihnya yang mencari kita ke dalam keselamatan. Baiklah, kita akan maju ke topik hari Senin dengan judul Mesias yang Menderita. Inilah uniknya kitab Mazmur Pendeta Edwin Berhitu, karena di sini kita bisa belajar mengenai pribadi dan juga pelayanan Yesus yang mungkin kita pikir, oh kalau nubuatan itu identik dengan kitab Daniel dan juga Wahyu begitu ya. Tapi nubuatan mesianik ada di kitab Mazmur juga. Jadi kita mau belajar apa-apa saja yang dituliskan mengenai Mesias yang ada di buku kitab Mazmur. Silakan Pendeta Edwin. Iya. Memang menarik pada waktu Yesus disebut sebagai anak Daud ya, kalau kita lihat pelajaran di silsilah. Dan itu kita akhirnya mengetahui secara gamblang pada saat kita mempelajari kitab Mazmur ya. Bahkan di pelajaran kita di Mazmur pasal 22 secara khusus membahas bagaimana penderitaan dari gembala agung itu. Detail inti demi inti maksud saya, inci demi inci itu Raja Daud ungkapkan gitu. Yang nanti akan terjadi beberapa tahun jauh ke depan sana, bagaimana tipikal Yesus itu digambarkan dengan apa yang Daud sendiri alami gitu. Ya. Jadi seperti tadi katakan bahwa kalau kita bicara tentang Yesus, bicara tentang nubuatan mesianik, memang sering rujukan kita adalah Wahyu dan Daniel misalkan ya, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi Raja Daud justru sebagai tipikal daripada Yesus ya, makanya Yesus disebut anak Daud, sangat memiliki sebuah pengertian yang dalam tentang Yesus itu sendiri ya. Nah, kalau kita kita lihat di sana ada sebuah kutipan ya. Di dalam Mazmur pasal 22 adalah nubuatan mesianik langsung karena banyak detail dalam Mazmur ini tidak dapat dikaitkan secara historis dengan Raja Daud, tetapi sangat cocok dengan kematian Kristus. Jadi mungkin Daud apakah mendapatkan ilham dalam menuliskan tentang Mazmur pasal 22 tentang seperti apa namanya detik-detik Yesus menderita di kayu salib, bahkan sampai seperti seekor domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian gitu ya. Lalu bajunya pun diundi dan sebagainya. Itu adalah sebuah gambaran dari kitab Mazmur yang kita dapatkan tentang Yesus. Maka sesungguhnya saat kita membaca kitab Mazmur, kita akan diperkaya tentang Tuhan kita Yesus. Kalau kita hubungkan tadi di pelajaran hari Minggu, Yesus yang disebut adalah gembala yang agung. Maka kita bersyukur sebenarnya, Ivi, saat kita belajar dari kitab Mazmur ini, kita mengerti gambaran lebih-lebih dalam tentang Yesus selain kita belajar dari kitab Daniel dan juga Wahyu atau kitab-kitab yang lain tentang nubuatan mesianik. Karena nubuatan mesianik memang banyak ya, bukan hanya
dua kitab itu. Walaupun kitab Mazmur membahas beberapa rincian-rincian yang cukup-cukup bagus tentang Yesus, Kejadian juga mencatat ya tentang tentang nubuatan Mesiani. Beberapa kitab juga mencatat, Yesaya contohnya juga mencatat nubuatan tentang Mesiani. Tapi pada saat kita mempelajari kisah Daud, yang tadi Ivi katakan ungkapan hati, itu seolah-olah menjadi gambaran Yesus. Pelajaran kita katakan mungkin bukan hidupnya Daud. Itu benar sekali. Tapi Daud sepertinya menggambarkan akan ada seseorang yang menderita seperti ini. Wah, ini dahsyat banget ini kan. Kan masih berapa ribu tahun menuju ke Raja Daud ya. Jadi kita bersyukur dengan melihat yang hanya ribuan tahun, mungkin 1.500 tahun kemudian baru kita melihat tentang kejadian Yesus Kristus yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur pasal yang ke-22. Yang berikutnya gini nih, satu lagi Vi ya. Yang berikutnya, di dalam pelajaran Yesus atau Mesias yang menderita, Daud menggambarkan bahwa bagaimana perasaan, kan Daud ini lagi cerita tentang ada perasaan-perasaan yang bersalah, hubungan dia dengan Jonathan dan sebagainya digambarkan dalam hidupnya, bahkan dengan abang-abangnya. Dia merasa paling berdosa. Dan itulah gambaran-gambaran dari manusia yang kita gambarkan sahabat yang lalu ya. Kalau mungkin Bapak-Ibu pemirsa pelajari sama-sama ada rasa guilty feeling, perasaan bersalah. Nah, Daud sebenarnya ingin menggambarkan perasaan itu. Dan nantinya ada seorang yang mau menanggung semua perasaan kita. Dan itu yang kita pelajari namanya Yesus Kristus. Betul sekali. Makanya tidak heran Yesus sering mengutip kitab Mazmur. Karena menjadi ungkapan perasaannya ketika hidup di dunia juga. Begitu ya. Ada hubungan spesial yang bisa kita lihat antara tulisan Daud dan juga Yesus sendiri. Pendeta Sony, boleh tolong konfirmasi bahwa inilah indahnya firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Ada satu kesatuan, begitu ya, bahwa Alkitab masih bisa kita percaya. Karena ada banyak hal yang saling mendukung satu sama lain, terutama ketika mempelajari karakter dan juga pelayanan Kristus di buku Mazmur. Silakan pendeta boleh tambahkan dalam hal ini. Kesatuan. Mazmur 22, judul besarnya apa? Ivy, Pastor Edwin. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tinggalkan aku. Oke, terima kasih. Coba lihat peristiwa ketika Yesus mengatakan hal yang sama di mana? Kayu salib. Eloi, Eloi, lamak sabaktani. Itu sebabnya Mazmur 22 ini merupakan, dikatakan dalam bahasa teologian juga, Mazmur tentang salib. Ekspresi hati mengenai salib. Ekspresi hati, ungkapan hati mengenai salib lah. Ketika bicara mengenai salib, maka itu sudah menyeluruh ya. Dan yang lebih istimewa, kalau saudara lihat struktur Mazmur 22 ini, para pemirsa, maka ini merupakan ratapan, keluhan, nyanyian ratapan Daud. Kenapa? Ketika pemirsa baca Mazmur 22 ini adalah suara minta tolong Daud di tengah kebingungan. Itu sebabnya ketika Yesus sedang galau, bukan galau ya, apa saya bilangnya, bingung dia. Tuhan, Bapa, saya melakukan misi. Tapi kenapa sebagai manusia saya tidak dibantu? Contoh, artinya gini, saya mau gambarkan gini. Ingat para pemirsa, Yesus 100% sebagai manusia ketika dia di bumi, dunia. Sehingga kalimat Eloi, Eloi, lamak sabaktani, atau di Alkitab Eli, Eli, lamak sabaktani itu merupakan ekspresi hati, yang merupakan mazmur yang pernah ditulis Daud jauh sebelumnya. Sehingga posisi Daud saat itu dan posisi Yesus sama-sama apa? Hampa, galau, kosong, stres. Saya mau katakan salah satu pembunuh tingkat tinggi yang paling besar adalah apa? Pastor Edwin, stres. Jadi para pemirsa jangan mau stres. Ketika Anda punya masalah, Anda punya problema, Anda punya pergumulan hidup, hadapi dengan apa? Iman. Kalau saya ambil lagu bahasa Indonesia, siapa penyanyi itu ya? Hadapi dengan senyuman. Siapa lagunya? Ah, pemirsa boleh cek nanti. Siapa itu kan? Na 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 na. Artinya apa? Instead of we are running away from God, lari dari Tuhan, kita harus facing apa? Menghadapi. Itu sebabnya Ivy mohon baca
paragraf ke-3 Ivy mengenai Alfa Omega jilid 6. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku, kita terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar, agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Nah, ini mungkin sepertinya apa hubungan kesatuan di sini kayak Ivy Word tadi? Coba lihat, karena penulis mengatakan Mesias yang menderita merupakan ekspresi Daud berapa ratus tahun sebelumnya, ribu tahun sebelumnya, maka secara langsung ini menunjukkan apa? Apa terintegrasinya adanya kesatuan di antara Mazmur dan juga peristiwa Yesus. Bahkan lebih lebih jelas lagi, coba Ivy baca paragraf berikutnya, gambaran. Gambaran binatang yang mengancam seperti lembu jantan yang kuat, singa yang mengaum, dan anjing menyoroti kekejaman dan permusuhan orang-orang terhadap Kristus yang dibandingkan dengan ulat yang tidak berbahaya dan tidak berdaya pada saat-saat terakhirnya. Dengan ketepatan yang luar biasa, Mazmur 22 menyampaikan ucapan-ucapan berbisa dari orang banyak yang menghina Yesus dengan perkataannya kepada Bapa dan para prajurit yang membagi-bagi pakaian Yesus. Orang-orang pada waktu itu tidak mengerti bahwa ulat yang ingin mereka hancurkan akan menjadi batu penjuru utama bait suci dan mengamankan fondasinya. Nah, ingat, saya mau ulang kembali, inilah apa? Relationship, hubungan satu sama lain. Berapa banyak yang menulis Alkitab, Pastor Edwin? Yes, Pastor. Berapa banyak penulis Alkitab? Masih ingat, para pemirsa? Berapa banyak? Ah, ini PR buat para pemirsa ya. Ada jelas di bawah ya, PR nanti berapa banyak? Berapa kurun waktu berapa lama? Nah, kan begitu. Di kelas survei penelitian lama kan lu kan begitu berapa banyak tulisan Alkitab. Yang saya mau katakan adalah Mazmur 22 ditulis oleh Daud dan teman-temannya. Mazmur 119 ditulis oleh Daud juga. Oh, saya mau tambah satu lagi, Vi. Kenapa tadi di awal kita baca bahas mengenai Mazmur 118, 119. Kenapa Mazmur 119 119 panjang? Mohon maaf teman-teman, kadang-kadang saya terlalu cepat. Kenapa Mazmur 119 panjang? Pernah nggak kepikiran? Itu Daud yang tulis. Tapi ada teman-temannya. Siapa dia? Itu yang menyusun Esra Nehemia. Penyusunnya lain, penulis yang menyusun. Kenapa? Itu karena banyak panjang. Jadi ini merupakan satu ekspresi hati dari berbagai sumber yang dikumpulkan dalam satu lagu di Mazmur 19. Itu saja mungkin, Ivy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat mengenai kesatuan ataupun integritas dari Alkitab secara keseluruhan. Dan juga kita diajak untuk merenungkan bagaimana Mesias yang menderita itu sebenarnya menderita bagi kita. Jadi bagaimana kita melihat dosa sekarang harusnya sebagai sesuatu hal yang menjijikkan seperti itu. Itulah yang kita diajak untuk renungkan. Kita sekarang maju ke pelajaran hari Selasa dengan judul Selalu Setia Pada Janjinya. Siapa yang setia? Pendeta Edwin. Karena di sini kita akan melihat perjanjian antara Daud dan juga Allah. Di antara dua pihak ini siapa yang setia pada janjinya? Silakan Pendeta. Ya, memang hebat sekali saat kita pelajari buku Mazmur ini, bagaimana kisah hidup Daud ini menggambarkan kisah hidup kita, Anda dan saya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kisah-kisah yang dialami Daud, Daud ini kan tipe orang yang kita pelajari sahabat-sahabat sebelumnya, tipe orang yang mungkin melankolis juga, tapi dia kadang-kadang kolerik juga, karena dia bisa pemarah, tapi sisi lain dia melankolis, dia merasa dia bersalah, dia merasa mengingkari janjinya dengan Tuhan dan sebagainya. Walaupun saya yakin Daud sangat-sangat sangat mengerti saat orang-orang mulai bicara tentang Taurat, bagaimana nubuatan tentang Yesus yang akan datang gitu ya. Lalu dihubungkan dengan kerajaan Israel itu Daud sangat paham sekali. Saya yakin itu. Sehingga Daud merasa bahwa hidupnya untuk mencari Allah adalah prioritas. Maka tadi seperti Pendeta Sony katakan, kenapa sih
Mazmur 119 begitu panjang. Itu adalah ungkapan-ungkapan isi hati Daud ya. Bagaimana Daud mengalami sebuah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa baik menyakitkan maupun sukacita dia ungkapkan kepada Allah. Nah, di pelajaran kita menariknya adalah bahwa saat Daud merasa dia bersalah, lalu dia melakukan dosa, dan dia sadar betul bahwa yang mengingkari janji setia itu bukan Allah, tapi dirinya gitu ya. Kita tahu peristiwa-peristiwa ini saat Daud mulai lalai dengan sumpahnya kepada Allah, saat dia harus bunuh orang, dia harus berzina dengan istrinya Uria dan sebagainya. Tapi pelajaran ini mengatakan, Ivi, bahwa konsekuensi dosa itu tetap Tuhan berikan, tetap menjadi bagian kita walaupun kita merasa bersalah. Nah, yang paling penting adalah bahwa dari pihak perjanjian antara Daud dan Allah, ini gambaran antara kita dengan Tuhan, saat kita melakukan dosa dan kesalahan, tapi kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ada perubahan hati dengan sungguh-sungguh, maka Allah ini walaupun juga kadang nyentil kita sedikit, tapi Allah setia pada janjinya. Ia tetap setia mengampuni kita, bahkan memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih banyak pertobatan. Dan itu yang dialami. Ini menjadi pengharapan, kata Raja Daud. Pengharapan yang diperbaharui muncul dari kepastian baru dalam kesetiaan Allah mengingat kasih karunia-Nya. Jadi ini hebat banget nih. Kisah hidup Daud ini menjadi gambaran kita. Kadang-kadang kita juga merasa sama seperti Daud. Kita baru melakukan kesalahan. Kita merasa jauh. Ini kan sambungan dari sahabat lalu. Saya senang sekata guilty feeling. Daud ini melankolis banget gitu. Perasa banget gitu, Ivi. Jadi kadang, aduh Tuhan, aku udah salah. Aku diampuni enggak ya Tuhan? Seperti itu. Tapi bukan hanya ngomong doang gitu loh. Daud ungkapkan dalam rasa pertobatan yang sungguh-sungguh. Bedanya seringkali di antara kita enggak seperti itu. Kita memang sadar akan kesalahan kita sadar akan dosa kita. Tapi kadang-kadang kita hanya ngomong, Bapak-Ibu sekalian. Kita hanya bisa mengeluh, tapi kita nggak bertobat. Nah, pelajaran di hari Selasa ini menggambarkan saat Bapak, Ibu, saya pribadi ada kesalahan, ada dosa. Memang Tuhan sentil, mana ya, ada kata itu ya. Saya lupa di ayat keberapa itu. Oh, kedua. Murka Allah merupakan ekspresi penghakiman. Ya. Namun katanya, itu tidak bertahan selamanya. Karena apa? Kasih kekal Tuhan mengampuni dosa manusia ketika manusia bertobat. Jadi Allah tetap kasih konsekuensi sama kita kalau kita melakukan tindakan dosa dan kesalahan. Tapi ini menjadi sebuah janji pengharapan. Apa yang dialami oleh Daud, begitu rasa bersalah yang begitu tinggi gitu ya. Ini kita flashback jauh ke depan, bukan flashback, sorry. Kalau kita maju ke depan nantinya, ya. Ada dua kisah yang sama memiliki rasa guilty feeling antara Petrus dengan Yudas gitu ya. Sama-sama ada pengikut Yesus, Daud pun pengikut Yesus, kita pun pengikut Yesus. Mereka sama-sama merasa bersalah, tapi ada satu hal yang berbeda. Pada waktu Petrus merasa bersalah mengkhianati Yesus, ia lakukan dengan rasa pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi beda dengan Yudas. Yudas tidak, Yesus juga memang menyesal. Yudas memang rasa bersalah, tapi Yudas tidak bertobat. Gantinya bertobat, dia menggantung diri dan bunuh diri gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang diajarkan oleh Raja Daud. Sebenarnya kalau kita sudah membaca pelajaran ini jauh gitu ya, harusnya umat-umat Allah mulai Raja Daud sampai dengan zaman Yesus, kalau mengerti peristiwa itu tidak akan lakukan apa yang dilakukan oleh Yudas. Ya, penting rasa bersalah, penting merasa kita dosa, tapi penting juga saat kita juga mengambil dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Kenapa tadi? Allah itu Maha Pengampun. Hebat sekali. Walaupun kita mengingkari, Allah tetap setia. Hebat Allah kita. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa sisi yang mengingkari janji itu bukan Allah, tapi kitalah manusia. Ya. Jadi perjanjian itu tidak langsung diputus kontrak begitu ya. Yes. Sampai pada sekarang. Karena kasih karunia Tuhan sangat panjang dan banyak. Betul. Terima kasih sekali. Pendeta Sony, ada pertanyaan untuk mengulik sisi satu lagi. Kalau tadi kan sisi manusia yang mengingkari perjanjian,
Sekarang dari sisi Allah, hari Jumat nomor satu, bagaimana Allah telah menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan pada perjanjiannya, terlepas dari ketidaksetiaan orang-orang, dan kepastian apakah yang bisa kita miliki sekarang dalam pergumulan dewasa ini? Silakan Pendeta Sony tanggapannya. Baik, terima kasih. Coba para pemirsa lihat judulnya, selalu setia pada janjinya. Siapa itu? Dengan cepat, masing-masing kita akan mengatakan itu Yesus Kristus. Iya dong. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita tidak bilang saya? Kenapa kita tidak bilang, oh pendeta saya? Oh ketua jemaat saya? Tapi kenapa kita langsung refer ke Yesus Kristus? Selalu setia pada janjinya. Mungkin Pastor Edwin, dulu waktu masih muda, sebelum menikah sama istri yang sekarang, berapa pacar Pastor Edwin dulu? Contohnya, contoh aja. Sedih gitu ya. Oke, katakanlah 1, 2, 3 atau beberapa. Pertanyaan berikutnya adalah, sama setiap mantan pacar Pastor Edwin, apa janji Pastor Edwin? Oh, udah lupa, Pastor. Yang pasti adalah aku mengasihimu dan aku ingin ini akan lanjut sampai bahtera rumah tangga. Benar dong? Benar dong? Artinya gini, Pak Prisa, saya ambil ilustrasi ini hanya untuk memberikan gambaran kepada kita. Tapi setelah berapa purnama, berapa orang, akhirnya Pastor Edwin menikahi seorang gadis. Gak usah dijawab. Nah, lalu kita masukin judul sekolah sabat ini, selalu setia pada janjinya. Kita umbar janji, katakan janji. Tapi saya mau katakan dengan tegas bahwa janji manusia sering diingkari. Itu sebabnya ketika Allah berjanji dengan Daud, Allah berjanji dengan Musa, Allah berjanji dengan masing-masing kita, dalam bahasa Inggris disebut covenant. Kalau kita lihat itu covenant ini merupakan agak unik. Kenapa? Covenant ini mungkin ya mirip seperti agreement, treaty, deal, kontrak, tapi covenant ini mengarah kepada hal rohani. Kenapa saya katakan demikian? Coba Ivy baca, coba lihat itu Mazmur 89, ada judul yang menarik di sana. Apa judulnya Ivy? Ayat 1 itu kata nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Judulnya Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Oke, ayat satunya. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Nah, ketika Pak kita baca Alkitab, saya hubungkan dengan pertanyaan ya. Kita sering lupa hal-hal yang kecil begini. Ketika bicara mengenai Etan dan ada nyanyiannya sama seperti dulu yang siapa? Dari Gerson Korah. Etan merupakan apa? Satu dari tiga orang Lewi yang mempunyai tugas untuk memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Dan Etan orang Israel ini pengubah Mazmur 89. Dan orang bijak. Nah, yang saya menghubungkan adalah tadi dikatakan bagaimanakah Allah telah menunjukkan kesetiaan yang tak terbatas pada perjanjiannya. Judulnya, Afi tolong baca paragraf ketiga, Afi. Singkatnya, meskipun komponen manusia dari perjanjian itu gagal, umat dapat bersandar pada janji tujuan Allah yang tidak berubah melalui Mesias yang mewujudkan semua kebenaran dan keselamatan Israel dan seluruh dunia. Artinya, pada akhirnya Tuhan akan menang dan kerajaan kekalnya akan ditegakkan selamanya, tetapi hanya karena Yesus dan bukan karena umat Tuhan. Hanya karena Yesus dan bukan karena umat Tuhan. Lah, lalu pertanyaan kepastian apakah yang diberikan kepada hal itu kepada anak-anak Allah yang bergumul dewasa ini? Kepastiannya adalah itu bukan karena saya, benar dong? Tapi karena siapa? Karena Yesus. Siapa? Pelajaran yang kemarin hari Senin. Karena Mesias yang menderita. Bagi manusia, Mesias yang menderita merupakan hanya satu kalimat biasa. Tapi bagi kita yang mengerti lebih jelas, menderita merupakan solusi daripada dosa-dosa yang kita miliki di kayu salib. Terima kasih, Evi. Terima kasih, Pendeta, sudah menekankan bahwa kehadiran Mesias merupakan wujud dari kesetiaan Allah yang tidak pernah habisnya. Begitu ya, walaupun Daud sudah menggagalkan perjanjian tersebut, tapi Mesias dan juga apa yang dia lakukan di kayu salib, itu efeknya masih kena kepada kita sekalian.
Baiklah, kita akan maju ke hari Rabu dan Kamis karena waktu juga yang agak mepet para pendeta sekalian. Jadi hari Rabu saya arahkan ke Pendeta Edwin, nanti hari Kamis ke Pendeta Sonny Situmorang. Boleh begitu ya? Di hari Rabu kita melihat Mesias yang Tuhan janjikan ini yang merupakan perwujudan akan kasih dan juga janji setianya dinobatkan menjadi raja. Untuk apa Pendeta Edwin dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita saat ini? Silakan. Iya, jadi kembali menarik ya bahwa sebenarnya pada saat kita mempelajari kitab Mazmur kita nggak bicara melulu tentang puisi, nyanyian ya, tapi ternyata ada sedikit makna teologi yang kita dapatkan tentang kehidupan di balik kematian ya. Satu kehidupan yang dijamin oleh Yesus Kristus sendiri yang adalah raja segala raja. Dan kita tahu bahwa Daud posisi sebagai raja yang saat itu juga nggak tertandingi ya. Karena kutip bahwa Daud mengalahkan banyak bangsa-bangsa dan kerajaannya begitu kokoh gitu ya. Begitu kokoh dan simbol-simbol dari apa yang Daud kerjakan saat ia belum menjadi raja, mengembalakan domba dan sebagainya menjadi simbol tentang kerajaan yang memang Yesus sendiri akan pegang yaitu di kerajaan sorga nanti. Nah, di dalam alinea kita ada sebuah kutipan sangat penting. Tongkat awalnya dipegang oleh para pemimpin suku sebagai lambang suku. Tongkat Kristus berarti dari Sion karena dia melambangkan umat Sion. Tongkatnya adalah simbol penghakiman ilahi yang mengakhiri kekuasaan kejahatan dan menggambarkan pemerintahan Kristus yang tak tertandingi. Bahwa raja-raja yang jahat diberi kesempatan untuk bertobat dan tunduk kepada Mesias. Jadi di pelajaran minggu ini sedang menggambarkan satu keadaan tentang kondisi manusia dalam kehidupan yang berdosa. Yang nantinya bahwa kita memiliki seorang raja yang akan menyambut kita dalam kerajaannya kalau kita betul-betul penuh dengan pertobatan. Nah, kembali kepada pelajaran sebelumnya tadi bahwa Mazmur sedang mengetengahkan bahwa ada satu kerajaan yang rajanya hebat, nggak tertandingi, tapi nggak melakukan kesalahan. Dan saat umatnya atau saat rakyatnya melakukan kesalahan dan dosa, lalu ada pertobatan, maka disambut dalam kerajaannya gitu. Maka kita pun akan disebut sebagai raja-raja juga, sama seperti Daud juga disebut raja. Sehingga pelajaran kita di hari Rabu ini mengingatkan kita bahwa akan ada sebuah saat namanya penghakiman. Nah, penghakiman secara pribadi. Kita perlu untuk berbenah diri. Belajar dari pengalaman Daud, maka kita juga lakukan hal yang sama. Kita bertobat sungguh-sungguh, lalu kita merubah cara-cara kerja kita, cara hidup kita, ya, dan penyesalan yang sungguh-sungguh seperti Daud, maka saat raja yang kekal itu ada, saya satu lagi hubungan gini, Bi. Di pelajaran-pelajaran yang lalu ini kan lagi bicara seperti Ivi tadi di awal ya, yang mengatakan, sampai kapan sih Tuhan kok, kalau memang Tuhan raja, Tuhan ini apa tadi setia, kok saya tetap begini kan gitu ya. Ini kan lagi menggambarkan satu kehidupan kita sekarang ini bahwa memang kita tahu bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan Yesus yang akan jadi raja. Lalu belajar dari pengalaman Daud, maka diharapkan setiap umat-umat Tuhan, maka memiliki sebuah perubahan hidup bahwa apapun yang kita kerjakan nanti, itu kita harus pertanggungjawabkan saat penghakiman itu. Dan yang menghakimi itulah raja, segala raja tadi, yang pegang tongkat kerajaan dengan adilnya. Dan itu Yesus. Kabar baiknya adalah kita bersyukur, kita punya Allah, punya raja, segala raja yang hebat, yang sangat mengasihi umatnya. Bahkan nanti di hari Kamis pelajari, kalau dulu raja nggak punya kuasa untuk membawa apa namanya perantara atau apa ya istilahnya, raja itu nggak bisa bertindak dalam hal menyentuh kerohanian gitu ya, sehingga raja itu butuh imam, butuh lewi waktu itu. Tapi kita punya raja yang hebat, nanti mungkin pendeta yang akan singgung itu raja yang sekaligus imam, dan itu Yesus. Itu hebatnya kabar baik yang Daud lagi ketengahkan kepada kita pada zaman sekarang ini. Terima kasih Pendeta sudah berbagi pengetahuan dan juga sekaligus implikasinya gitu ya, bahwa kita sekarang memiliki raja
yang menurut Matius 28 ayat 18 memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Bagaimana kita menanggapinya bahwa kita menyembah raja yang demikian? Itu pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Pendeta Edwin Berhitu konsep hari Kamis Pendeta Sonny Situmorang bahwa dulu kalau raja ya dia fokus pada hal yang berbau politik dan juga pemerintahan gitu ya, tidak menyinggung hal-hal rohani. Tapi Mesias, Mesias yang kita sembah yang menjadi raja, ini juga menjadi imam besar kita. Itu maknanya apa bagi kehidupan kerohanian kita? Dragoslava Santrak, PhD, penulis pelajaran sekolah sahabat, membuat apa pelajaran pekan ini terstruktur. Coba perhatikan Ivy, Pastor Edwin, di hari Minggu pertama dia bahas mengenai gembala. Dia soal gembala yang agung. Kemudian di hari Senin dia bahas mengenai apa? Mesias. Oke? Para pemirsa coba lihat Mesias. Gembala memelihara, menjaga, Mesias menyelamatkan. Nah, lalu di hari Selasa, bukan kata kerja aja, bukan objek subjeknya, tapi dia apa? Dia gunakan kata sifat. Apa kata sifatnya? Setia. Apa apa lagu itu? Ya, pribadi yang selalu menepati janji. Makanya ada lagu janjimu bagai fajar pagi hari. Kenapa? Karena setiap pagi hari pasti ada fajar, kan begitu. Jadi kata sifat. Lalu hari hari Rabu dia gunakan kata raja. Dan hari Kamis terakhir digunakan kata imam. Perfect. Before Abraham was, I am. Kan katanya, walaupun grammarnya gak sih. Sebelum Abraham ada, I am. Saya sudah ada istilahnya. Saya ada pada zaman dahulu, zaman sekarang. Nah, itu sebabnya perjalanan terakhir dikatakan eternal priest in the order of Melkisedek. Ketika bicara Melkisedek, maka kita akan bisa panjang lebar nantinya. Namun kita harus lihat siapa Melkisedek. Dialah raja sekaligus imam. Nah, untuk lebih cepat, Ivy tolong baca paragraf pertama sama paragraf terakhir sampai kata selamanya. Allah menganugerahi Mesias dengan jabatan raja yang kekal dan imamat dengan kedudukan yang lebih tinggi menurut Melkisedek. Tuhan memeterai firman-Nya dengan janji yang sungguh-sungguh. Sumpah Tuhan untuk tidak mengalah dalam memberikan kepada kita seorang imam yang sempurna adalah tanda kasih karunia-Nya. Dosa dan pemberontakan terbuka manusia terus-menerus memprovokasi Tuhan untuk meninggalkan umat-Nya. Tetapi sumpah Tuhan tidak dapat diubah dan menjamin anugerah Tuhan dalam mencabut penghakimannya atas umat yang bertobat. Menjadi Raja Ilahi dan Imam kekal, Kristus memiliki keunggulan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas imam dan raja manusia. Jadi, kita dapat mengambil harapan. Kristus menjunjung tinggi perjanjian yang lebih tinggi yang didasarkan pada sumpah Allah, bukan janji manusia. Dia melayani di tempat kudus surgawi. Keimamatannya tidak terpengaruh oleh dosa atau kematian seperti imam manusia. Dan dengan demikian, dia dapat menjadi perantara dan menyelamatkan umat-Nya selamanya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi bagaimana para pemirsa menanggapinya, terutama pertanyaan nomor 2 di hari Jumat? Apakah sudah pasti keselamatan dari Allah bagi kita kalau yang memberikan keselamatan tersebut adalah Mesias kita, Raja kita, dan juga Imam Besar kita? Bagaimana respon kita mengetahui hal tersebut? Baiklah, kita akan simpulkan bersama kembali Pendeta Edwin Berhitu dan juga Pendeta Sonny Situmorang melihat Yesus di dalam buku Mazmur. Apa yang menjadi spesialnya? Biasa kita mempelajari Yesus di kitab Injil, begitu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi melihat Yesus di buku Mazmur, apa maknanya secara pribadi bagi Pendeta Edwin dan juga Pendeta Sonny? Boleh saya mulai dari Pendeta Sonny Situmorang terlebih dahulu? Mazmur pasal 89, Mazmur pasal 23, Mazmur pasal 2 yang merupakan kompilasi dari pelajaran-pelajaran pekan ini. Inilah gambaran Yesus dalam buku Mazmur. Ketika ditanya melihat Yesus dalam buku Mazmur, apa yang Anda lihat? Maka sebagai kesimpulan saya, dialah seorang gembala yang baik di Yohanes 10, dia juga seorang Mesias, dia juga seorang raja dan juga imam. Dan yang paling pasti para pemirsa, pelajaran hari Selasa, dia selalu setia menepati janjinya. Bukan seperti saya, kita yang sering ingkar janji. Tuhan memberkati. Amin, indah sekali. Pendeta Edwin Berhitu melihat gambar. Ya. Saya ingin kembali kepada judul kita, Ivy, yaitu
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini hebat sekali. Memang Daud punya pengalaman itu. Saat dia melawan Raja Goliat, Raja Goliat apa? Ya Goliat ya. Orang Filistin, dia pun mengatakan, aku datang dalam nama Tuhan. Maka pengalaman Daud yang jungkir balik dalam hidup, jungkir balik dalam dosa, tapi dia ada satu jaminan. Saat dia datang, tobat sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan ada. Dan itu jaminan bagi kita sekarang ini. Saat kita belajar kitab Mazmur, ada Yesus di sana. Ada Yesus yang sedang menunggu kita. Saat kita datang di altarnya, maka Tuhan katakan, mari. Dia akan sambut tangan kita, dan dia akan menguatkan kita. Itu aja. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk penguatannya, Bapak Pendeta Sonny Situmorang dan juga Pendeta Edwin Berhitu. Mari kita sama-sama tutup melalui doa. Pendeta Sonny Situmorang boleh berdoa bagi para pemirsa kita. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena waktu yang indah kami boleh berinteraksi dengan seluruh pemirsa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati hambamu, Pendeta Edwin, Iveta Inarai, dan juga Daniel di Bang Layar. Biarlah pekabaran Tuhan ini, khususnya The Character of Jesus dalam buku Mazmur, akan boleh mengubah kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Dengan demikian, kami akan menjadi agen perubahan bagi orang lain. Memberkati para pemirsa, dimanapun mereka berada Tuhan, berkati keluarga mereka, anak istri, suami mereka, usaha tangan mereka, pekerjaan mereka, dan berkati juga secara khusus iman mereka, sehingga setiap pekan, setiap hari, mereka akan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan terima kasih karena kami percaya Engkau akan dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Edwin Berhitu dan juga Pendeta Sonny Situmorang. Semoga selalu Tuhan memberkati. Dan para pemirsa sekalian, silakan dibagikan apa yang sudah dipelajari melalui firman Tuhan bersama dengan kami di sini, dengan jemaat-jemaat di gereja dan juga saudara-saudara lain yang Anda temui hari per hari. Semoga kita bukan hanya menjadi para pendiskusi firman, tapi juga pelaku firman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan mendatang, Tuhan memberkati kita sekalian.